Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan 8, kelas bahasa Indonesia G541 akan menjelaskan mengenai keterampilan menyimak. Untuk anggotanya sendiri, yang pertama ada Dania Fatima Husna Widodo, yang kedua ada Im Husain Haikal, yang ketiga ada Alvin Hakim, yang keempat ada Ridwan Alif, yang kelima ada Heri Dwi Prasetyo, yang keenam ada Zulwan Ulum, yang ketujuh ada Nur Aini Maulidiva, yang ke-8 ada Ahmad Alfinal Muna, yang ke-9 ada Sofia Alvin Nurina, dan yang terakhir ada Stephen Albert Kohan. Keterampilan menyimak, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran. Menyimak bukanlah merupakan kegiatan yang sederhana. Mendengarkan merupakan kegiatan yang kompleks yang mencakup komponen-komponen persepsi dan pengetahuan linguistik untuk membantu memahami wacana yang disajikan. Mendengar merupakan proses dinamis yang menggunakan informasi dari pembicara, pendengar, latar, dan interaksi untuk membentuk makna. Lanjut. Proses kegiatan menyimak menurut Brown terdapat 8 proses dalam kegiatan menyimak. Yang pertama, 1. Pendengar memperoleh raw speech, menyimpan image darinya dalam short-term memory. Image ini berisi frase, klausa, tanda-tanda baca intonasi, dan pola tekanan kata dari suatu rangkaian pembicaraan yang dia dengar. 2. Pendengar menentukan tipe dalam setiap peristiwa pembicaraan yang sedang diproses. 3. Pendengar mencari maksud dan tujuan pembicara dengan mempertimbangkan bentuk dan jenis pembicaraan, konteks, dan isi. 4. Pendengar merecall latar belakang informasi melalui skema yang ia miliki, sesuai dengan konteks subjek masalah yang ada. 5. Pendengar mencari arti literal dari pesan yang ia dengar. Hal ini melibatkan kegiatan interpretasi semantik. 6. Pendengar menentukan arti yang dimaksud. Menyimak menghasilkan pemahaman. Berhubung dengan pemahaman tersebut, terdapat 12 tahapan kegiatan menyimak. Yang pertama ada mendengarkan, kedua mengenangkan, ketiga memperhatikan, keempat membentuk imajinasi, kelima mencari simpanan masa lalu dalam gagasan, keenam membandingkan, ketujuh menguji syarat isyarat, 8 mengodekan kembali, 9 mendapatkan makna, 10 memasukkan ke dalam pikiran di saat-saat mendengarkan atau menyimak, 11 menginterpretasikan sesuatu yang disimak, dan yang terakhir menirukan dalam pikiran. Pertama, Nunan berpendapat bahwa untuk mengembangkan pendekatan yang tepat dalam kemampuan mengajar bahasa pertama penting dan perlu untuk mengerti dasar dan mendengarkan. 2 tipe mendengarkan dapat diidentifikasi proses the bottom up dan the up down. Proses bottom up memegang bahwa mendengarkan adalah proses pengolahan data linear dan komprehensi, menekankan pada tingkatan bahwa pendengar sukses menguraikan teks yang diucapkan. Boleh next slide. Field menguji format yang umum digunakan dalam pengajaran mendengarkan. Salah satunya termasuk 3 tahap dalam aktivitas mendengarkan. Pre-listening, listening, dan post-listening. Ia menunjukkan batasan aktivitas yang sering digunakan dalam poin-poin berbeda dalam suatu bahasan materi-materi dan pengajaran sering cenderung untuk menguji menyimak daripada mengajarkannya dan tidak mempraktikkan bermacam menyimak yang ada pada kehidupan nyata. Bisa di next. Selanjutnya, keterkaitan keterampilan menyimak dengan keterampilan berbahasa lain. Keterampilan berbahasa satu dengan yang lain memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, mula-mula seorang individu harus memiliki keterampilan menyimak terlebih dahulu, kemudian keterampilan berbicara, selanjutnya keterampilan membaca dan menulis. Keterampilan menyimak yang baik sangat penting yang dimiliki oleh setiap individu, karena dengan keterampilan menyimak akan mempermudah setiap individu dalam menguasai 3 keterampilan berbahasa yang lain dan mempermudah memahami setiap mata pelajaran yang diajarkan. Ke-
Keterkaitan keterampilan menyimak dengan membaca. Menyimak harus dikaitkan dengan berbicara. Kedua kegiatan ini merupakan proses interaksi antar warga dalam masyarakat yang ditopang oleh alat komunikasi yang disebut bahasa yang dimiliki dan dipahami bersama. Komunikasi dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya disebut komunikasi verbal. Ada pula komunikasi lain yang menggunakan gerak-gerik, isyarat, atau bendera sebagai alatnya. Kegiatan komunikasi dengan menggunakan alat bukan bahasa seperti itu dinamakan komunikasi non-verbal. Pada kenyataannya, komunikasi verbal itulah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi verbal itulah yang kita ajarkan di sekolah-sekolah. Next. Menyimak dan menulis merupakan aktivitas berbahasa, di mana keterampilan menyimak bersifat reseptif dan menulis bersifat produktif. Antara menyimak dan menulis memiliki hubungan yang erat dari menyimak suatu ujaran atau informasi dapat menumbuhkan kreativitas untuk menulis hasil simakan yang diperoleh dan dituangkan dalam suatu karya tulis, baik itu puisi, cerpen, prosa, dan lain-lain. Kegiatan menulis berfungsi sebagai penyampaian informasi dan penyampaian informasi dalam kegiatan menulis disalurkan dalam bahasa tulis. Bahan informasi yang digunakan dalam menulis didapatkan melalui kegiatan menyimak. Keterampilan menggunakan kaidah berpikir dalam kegiatan menyimak telah menunjukkan keterampilan menulis. Dengan melakukan kegiatan menyimak dengan baik, maka seseorang pasti akan memiliki pengetahuan yang luas sehingga dengan mudah sang penyimak dapat menulis dengan baik. Selanjutnya, keterkaitan keterampilan hubungan menyimak dengan berbicara. Dipandang dari segi bahasa, menyimak dan berbicara dikategorikan sebagai keterampilan berbahasa lisan. Dari segi komunikasi, menyimak dan berbicara diklasifikasikan sebagai komunikasi lisan. Melalui berbicara, orang menyampaikan informasi melalui ujaran kepada orang lain. Melalui menyimak, orang menerima informasi dari orang lain. Kegiatan berbicara selalu diikuti kegiatan menyimak atau kegiatan menyimak pasti ada di dalam kegiatan berbicara. Dua-duanya fungsional bagi komunikasi, dua-duanya tidak terpisahkan dan saling melengkapi. Sekian dari presentasi dari kelompok 7 dan 8 mengenai keterampilan menyimak, dan mohon maaf jika ada salah-salah. Teman-teman, mari kita belajar menyimak bersama-sama. Tolong disimak dan diperhatikan baik-baik ya. Untuk tepuk satu, kita perlu bertepuk tangan sebanyak satu kali. Untuk tepuk dua, kita perlu bertepuk tangan sebanyak dua kali. Dan tepuk tiga, kita perlu mengucapkan dor. Oke, mari kita berlatih bersama-sama. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Dor.